kami gak ada kerjaan. Memang Pak Jokowi anjing kau ya. Alhamdulillah laku lagi metre. Setelah ada yang ngaku sambet, ada yang ngaku orang gila. Kita lihat aja nanti kedepannya. Ini bakalan ngaku apa lagi nih orang ini. Dan untuk Pak Polisi, sekali saja berikan kewenangan ke untuk kami ya, untuk menghukum orang-orang seperti ini. Soalnya percuma kalau cuma ditangkep, kasih metre, minta maaf, lepas, nggak akan ada efek jera. Kami rakyat sudah geram ya. Kami juga punya hak untuk membela presiden kami, Pak. Jadi sekali lagi, sekali saja berikan kewenangan untuk kami sekali aja. Kita atasi orang-orang seperti itu. Salam NKRI. Ya, untuk Pak Jokowi, anjing kau. Halo, saya minta maaf sebelumnya kepada operator. Saya izin nge-stick videonya. Di sini saya langsung terang-terangan aja. Saya sangat kesel dengan viti-viti Anda, dengan sikap Anda, dengan perilaku Anda, dengan kata-kata Anda. Dengan tidak sadarnya Anda sudah menghina Bapak Presiden kita. Sungguh di luar nalar manusia lain. Ini masih di diri saya sendiri. Saya udah sangat-sangat kesel dengan sifat Anda. Apalagi dengan orang lain. Terlebih-lebih dengan kedua orang tua kamu. Mungkin kalau orang tua kamu mereka melihat video kamu yang ini, perilaku kamu yang saat ini, udah menangis kedua orang tua kamu itu. Apa hal itu kamu inginkan? Sungguh sangat bodoh. Dan saya pribadi, saya doain Anda ketangkap. Karena negara kita itu negara hukum, negara keadilan, bukan sewenang-wenang Anda. Pakai logika. Ya, untuk Pak Jokowi, anjing kau. Halo Bang, Bang Jago, selamat pagi ya. Di sini saya cuma mau tanya ya. Abang ini mengatakan seperti itu yang jelas dalam keadaan sadar, sehat walafiat ya. Tapi pesan saya, nanti kalau sudah terciduk, jangan terus beralasan gangguan jiwa dan sebagainya ya. Seperti yang kemarin. Ini tentunya abang mengatakan menyebut Pak Jokowi dengan kata-kata yang tidak senonoh itu positif. Anda dalam keadaan sadar, sehat ya. Fisik Anda tidak ada cacat, pikiran Anda tidak ada cacat ya. Semuanya berpikir dengan waras. Namun nanti ketika kalau sudah terciduk, jangan lagi alasan gangguan jiwa lah dan sebagainya lah untuk melindungi Anda dari jeratan hukum. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya, hentikan perbuatanmu yang tidak senonoh itu. Jangan sampai tindakanmu itu membuat kamu menyesal. Dan ingat, seberapa kamu menyesali tidak ada gunanya, karena jarum jam itu tidak akan pernah berputar ke kiri. Oke, itu pesan saya. Tertawalah sebelum Anda tertawa. Saya lebih suka Anda tertawa daripada sampai enggak bisa tertawa sama sekali, malah repot keluargamu nanti. Oke, salam akal sehat, salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Jokowi, anjing kau. Siap-siap Mas, saya sing jemput menggone Rika. Aja nangis ya, raine wis sangar. Tapi mongko nangis, ngisin-ngisini. Siap-siap bae. Jaga cangkeme nek kemoni. Sok. Aja nangis ya nek ditangkep ya. Enteni bae. Yo ana sing arep tekan golek pisan bae.